Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bos. Lokasi sendiri sekarang menunjukkan jam 00.25 atau setengah 1 pagi ya, kurang 5 menit. Untuk hari ini hari Sabtu 7 Mei 2022. Saya tepat berada di Pasar Malangbong atau di Alun-Alun Malangbong ya. Terlihat dalam video sistem one way diberlakukan malam ini atau pagi ini sekitar 1 jam yang lalu kurang lebih ya. 1 jam yang lalu ditutup dari arah barat menuju timur ya, untuk membuka ataupun mengurai kemacetan yang dari Gentong ini, yang dari Gentong. Jadi dari arah barat menuju timur ditutup dan dari arah timur sudah 1 jam yang lalu dibuka ya, untuk mengurai kemacetan dari Gentong. Karena seperti diketahui ataupun saya sampaikan dalam live bahwa untuk kemacetan sendiri dari arah timur menuju barat itu dari informasi dari arah ataupun dari Raja Pola ya, Cihaur Beuti pom bensin, sampai dengan titik-titik selanjutnya seperti Jamanis, Ciawi, Gentong, Jalur Lingkar, kemudian Cipendei, sampai dengan Malangbong ya. Jadi harus diprioritaskan yang dari timur dulu. Persiapan pengendara sudah naik ke kendaraan masing-masing karena jalur persiapan dibuka kembali ya, yang dari barat dibuka kembali. Saya infokan kembali Mas Bos, di Malangbong sendiri merupakan wilayah hukum Polsek Malangbong atau Polres Garut atau Satlantas Polres Garut ya. Rekayasa lalu lintas one way diberlakukan untuk pagi ini. Kemudian untuk pelaksanaannya sendiri sekitar 1 jam lebih. Lokasi masih menunjukkan jam 00.35 atau setengah 1 pagi lewat 5 menit ya. Pengendara sudah menaiki kendaraan masing-masing untuk motor, dan untuk mobil di stop di sebelah sana ya. Di sebelah sana, dekat atau depan Masjid Agung Malangbong ya. Depan Masjid Agung Malangbong Mas Bos. Lokasi menunjukkan jam 00.35 atau setengah 1.05 ya pagi ini. Persiapan jalur dibuka kemungkinan nih, karena banyak pengendara motor yang sudah tata titit ya, akibat mungkin terlalu lama ataukah sudah tidak sabar ya Mas Bos. Jadi pihak kepolisian di sini, pihak Satlantas Polres Garut istilahnya menunggu reda dulu dari lawan arah atau menunggu habis dulu ya. Karena seperti diketahui begitu one way dibuka, kendaraan melaju kencang itu hampir tidak. Nah, sudah dibuka ya. Sudah dibuka Mas Bos. Semoga selamat sampai tujuan Mas Bos, karena kebanyakan yang saya tanya ini tadi katanya mau ke Pangandaran ya, mau ke Pangandaran. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, apalagi yang bawa anak kecil kayak gini ya.
sudah dilepas, tinggal kendaraan roda 4 ya, atau mobil. Jadi dikasih jeda dulu seperti biasa, nanti dilanjut sama mobil ya Mas Bos. Mobil sudah dipersilahkan, selisih kemungkinan beberapa menit aja ya Mas Bos, jadi motor dulu baru mobil. Mobil sudah dipersilahkan yang menuju ke arah Ciamis Banjar nih. Lokasi menunjukkan jam 00:40. Jalur kembali dibuka ya. Demikian dulu Mas Bos yang dapat saya informasikan untuk pagi ini. Pagi ini hari Sabtu ya, tanggal 7 Mei. Tetap hati-hati, utamakan keselamatan, tetap bersabar melewati jalur selatan karena kemacetan, kepadatan arus lalu lintas masih berlangsung nih. Diperkirakan sampai hari Senin mendatang ya, atau sekitar 2 atau 3 hari lagi. Demikian, tetap hati-hati, waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.